Halo netizen yang budiman, jumpa lagi dalam channel Jiban Toro. Pada minggu yang lalu saya praktek membuat drum dari kardus. Lelaki kardus, lelaki kardus, lelaki. Di dalam kardus itu ada mic ya. Jadi mic itu dikoneksikan ke software musik yang saya pakai yaitu Studio One, yang mana di tracknya itu saya pasang effect gate. Nah, effect gate di Studio One ini terdapat fasilitas trigger, dia bisa membaca note. Jadi yang saya pukul itu akan terbaca sebagai misalnya sebagai senar gitu di addictive drumnya. Jadi bisa direkam. Nah sekarang saya akan mengganti media drum itu ke drum beneran. Kita kasih mic jadi trigger, jadi MIDI controller untuk PST drum addictive drum yang ada di Studio One 5. Bagaimana prosesnya? Mari kita tengok. Nah jadi ini bisa dilihat ya. Ini adalah settingan saya. Jadi satu USB ini mewakili satu sound card. Ini sound card V8S. Ini sound card Behringer. Ini dari mic clip-on. Langsung saya colok ke sound card komputer. Jadi total ini 3 sound card ya. Kemudian di sini saya juga menggunakan sound card USB. Sound card USB. Jadi sound card USB yang terhubung dengan mixer ini. Kemudian Behringer UMC202HD dengan dua input ya, ini kick dan snare. Kemudian ini sound card V8S. Di situ input untuk tom-tom, yang ini satu mic input untuk floor. Kemudian yang ini ke sini ke hi-hat itu ya, untuk suara hi-hat. Buka settingan sound pada window. Perhatikan di recording apakah semua sound card sudah terbaca. Di sini saya menggunakan 4 sound card. Kemudian buka DAW Studio One. Buka project baru. Standar saja ya, 41KHZ 16 bit. Nah, kemudian pada Studio One kita buka option. Pastikan sudah terinstall driver ASIO for All ya. Nah, kita lihat di situ. Kita pilih mic-mic mana saja yang mau kita aktifkan. Kalau sudah, kita ke audio setup-nya. Kita tentukan berapa input yang akan kita pakai, sumber-sumber input yang mau kita gunakan, yang berasal dari 4 sound card tadi ya. Kita tentukan yang M itu adalah mono maksudnya. Jadi di sini saya memakai 5 input. Karena 5 input, jadi saya membuat 5 track. Nah, setiap track ini saya kasih nama berdasarkan dari inputannya ya. Yang dari sound card Behringer untuk kick dan senar. Kemudian yang lainnya saya tentukan input-inputnya sesuai dengan kit yang kita gunakan. Nah, kemudian kita pasangkan gate pada tiap track tersebut. Pada 5 track ini pasangkan gate. Setelah itu kita input instrumen addictive drum yang saya pakai di sini ya, VST drum addictive drum. Karena ada 5 input, saya buat jadi ada 5 ya, 5 track. Kemudian di sini kita lihat map note-nya, note pada drumnya ini apa saja. Misalnya kick ada di posisi note berapa, di sini ada pada posisi note C1 untuk kick. Kemudian kita hafalkan posisi-posisinya tersebut, kemudian kita input. Untuk kick tadi C1, nah, sudah saya input. Kemudian pada senar, input lagi D1. Nah, begitu seterusnya ya, di input, diapalkan posisi hi-hat di note berapa. Jadi note-nya inilah yang akan jadi triggernya. Jadi ketika mic itu mendapat sinyal audio, ketika dipukul, mendapat sinyal audio, nanti menggerakkan note pada VSTi drum addictive. Nah, ini posisi siap untuk recording. Ada juga parameter yang perlu diperhatikan di dalam effect gate ini, yaitu seperti menentukan threshold suara yang masuk, itu menentukan sensitifnya daripada mic menangkap suara.
Ini untuk mengatur ada attack, ada hold, ada release. Di sini berpengaruh dengan kecepatan, kecepatan menangkap sinyal audionya. Kalau misalnya dirasa lambat, maka attack-nya dikurangi. Jadi cepat menangkap sinyal, hold-nya dikurangi kalau misalnya dirasa lambat menangkap sinyalnya.